Dan selanjutnya pertanyaan tertulis berikutnya, Ustadz, bagaimana hukum seorang wanita yang berhias keluar rumah untuk menemani seorang suami dan suaminya menyenangi dan menyuruh dia untuk berhias, Ustadz? Memang sebagian suami bangga kalau orang-orang tahu istrinya cantik, ya. Dia bangga, dia senang, ya. Apalagi dilihat sama teman-teman cowoknya, ya. Ya, ini sebenarnya dayus, ada diasah di sini, ya. Bagaimana istrinya dinikmati oleh laki-laki lain, ya. Kalau itu ketemu dengan ibu-ibu yang lain, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk bertemu dengan laki-laki, harusnya dia punya rasa malu, cemburu. Istrinya kok dilihat oleh laki-laki lain, apalagi laki-laki lain lihat sambil ngiler, kan kasihan. Ya, maka dalam hal itu dia berhias yang wajar. Jangan berhias menor, enggak boleh. Sekedarnya aja, bedak sekedarnya, kemudian lipstik sekedarnya, sekedar untuk menghilangkan, tidak boleh kemudian jadikan merah-merah, enggak boleh. Bilang, "Mas, saya berhias untuk kamu, Mas." Tidak juga bermuka suram dan kusut, tidak, tapi yang wajar saja. Ya. Sekedar untuk apa namanya wajah biasa-biasa saja supaya tidak terlihat kusut dan suram. Ya, adapun sampai berhias merah, kemudian pipi tebal, spidol sana, spidol sini, ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.